warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVku Senang sekali Senede Aufa kembali menyapa Anda Dalam program Kampus Corner Menyajikan informasi terkini Seputar Universitas Dianuswantoro Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir Dengan tema Prodi S1 Teknik Elektro Udinus Jadi mentor di Ekstra Kulikuler Robotika SMA Kolese Loyola Semarang telah hadir bersama saya dosen Prodi S1 Teknik Elektro Udinus, Bapak Zainal Arifin STM selamat siang. Selamat. Pak Zainal, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat, baik. Kayaknya Pak Zainal sibuk terus ya, Pak ya? <laughs> <laughs> Kalau sekarang ini kesibukannya apa nih? Ini di program studi Teknik Elektro sedang ada hibah PKKM, terus kemudian ada kedireka dan mm -hmm. kegiatan ini pendampingan ekstrakurikuler okay, di di Loyola. padat ya, Pak ya? Iya. <laughs> Tapi malah senang ya Pak ya, ada kegiatan iya, terus gitu malah, kan ya Pak ya? malah semangat. Harus ya Pak ya, kalau di Unisma. <laughs> Oke, okay. juga telah hadir dosen Prodi S1 Teknik Elektro, Bapak Arga Dwi Pambu di MT. Selamat siang Pak Arga. Selamat siang, Ini telah hadir <tuh> di Kampus Corner. kayaknya bukan kali pertama tadi katanya ya Pak ya? Iya, yeah. sering ya, Pak. <laughs> sering juga, enggak juga, enggak juga. Oke, okay. gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, anak? baik, sehat, baik, sehat. Kalau Pak Arga sendiri, nih, kegiatannya apa <tuh> nih, Pak? Kesibukannya sama atau ada kegiatan lainnya? Kalau saya, ada fokusnya di koordinator robotika di Teknik Elektro. Oke, robotikanya Udinus siapa, ya Pak ya? Iya, bisa, gitu. bisa dibilang begitu. Bisa dibilang <laughs> begitu, oke baik. Ini kan baru-baru ini <coughs> nih, Prodi S1 Teknik Elektro Udinus, ini memberikan pelatihan kepada siswa gitu ya, ya. ini sebenarnya dalam rangka apa sih Pak gitu, pelatihan tersebut dilakukan gitu, Menggol Pak Zainal? Oke, ini se kegiatan pendampingan ekstrakurikuler tuh kan, sebagai bentuk wujud kita berpartisipasi atau, Uh, istilahnya, mengabdi kepada masyarakat. Mm -hmm. Nah, salah satu masyarakat yang kita tuju itu adalah uh, SMA Kolese Loyola. Nah, harapan mm -hmm. kami memang tidak hanya SMA Kolese Loyola. Nanti, kalau ada SMA yang lain, pengen atau tertarik ingin mengadakan ekstrakurikuler hmm. dan butuh pendampingan atau pembimbingan hmm. kami bisa menjembatannya atau memfasilitasi gitu oke okay. nah sebenarnya latar belakang awal nih Pak bisa uh, ada ekstrakurikuler robotika di SMA Kolesa Loyola ini seperti apa nah awalnya itu uh, mereka meminta ada workshop robotika gitu ya yang dihadiri sekitar 30 anak uh -huh. kemudian dari antusiasme yang lumayan banyak uh -huh. uh, salah satu koordinator ekstrakurikuler di Loyola itu meminta gimana kalau dibuatkan ekstrakurikuler. Ekstra kurikuler. Nah, ternyata okay. setelah dilakukan survei siswanya itu tertarik. Banyak ya, yang, yang, tertarik yang tertarik ternyata beneran nah, ternyata ya akhirnya di tahun ini di semester ini mm -hmm. diadakan ekstrakurikuler ekstrakulikuler uh, robotika berarti baru dong Pak di Loyola baru lagi. ya sebelumnya baru, banget. Tidak ada. baru banget. Ada, ya. sebelumnya ya. awalnya berarti dari workshop gitu ya dari Pak workshop, ya workshop produknya. yang diadakan oleh Teknik Elektro UDINUS terus yeah. ternyata banyak yang tertarik oh dari sananya juga kenapa sih nggak dibikin ekstrakulikuler aja yeah. jadi ini masih baru banget ini berarti masih fresh nih nah ini apakah ada uh, melakukan penandatanganan MOU juga nih Pak Arga ya, sebelumnya kita Uh, mengadakan tanda tangan MOU hmm. dengan pihak kepala sekolah dan wakasek. Jadi, uh, beliau datang ke sini buat penandatanganan MOU di bidang apa pelatihan robotika. Oke, berarti hmm. penandatanganannya uh, di Udinus ya? Yeah. Yeah. Di Udinus, oke, okay. <coughs> itu kapan, Pak? Itu sekitar dua minggu yang lalu, baru kita MOU dengan uh, Loyola, apa, Loyola hmm. tapi... Uh, untuk kegiatannya ini udah cukup lama, jadi kita adakan workshop hmm. dulu buat menarik perhatian dari siswa, siswa siswanya. Kemudian baru kita adakan ekstrakurikuler. Mm -hmm. Kan juga untuk dites dulu ya pak ya, yeah. peminat robotika <laughs> di Loyolani banyak apa enggak gitu ya pak? Yeah. Nantinya tiba-tiba diadain ternyata enggak tertarik ya, robotika <laughs> kan sayang ya pak ya? Tapi ternyata setelah ada workshop ya, awalnya ya pak ya. Yeah banyak yang tertarik gitu, oke. Nah ini kalau untuk yang hadir dalam penandatanganan MOU ini kemarin siapa saja bapak? Ada. Kemarin itu hmm. kalau dari Fakultas Teknik diwakilkan oleh bapak dekan Fakultas oh, bapak Teknik, dekan. ya. Kemudian dari SMA Polres Loyal itu dari bapak kepala sekolah bapak Viko yang turut hadir. Jadi awalnya uh, di perumusan MOU itu kita mendiskusikan teknis tentang kegiatan pendampingan ekstrakurikuler. Mm -hmm. Nah, namun berkembang tidak hanya ekstrakurikuler, kita juga bekerja sama di bidang kegiatan tridharma ya, termasuk pendidikan, penelitian okay. dan pengabdian. Tridharma nah. perguruan tinggi ya Pak yeah, ya, ini jadi salah satu program di yeah, Iya, Karena juga. di diskusi mm -hmm. terakhir itu mereka juga ingin ada beberapa proyek-proyek ya terkait dengan robotik di lingkungan SMA Kolese Loyola mm -hmm. ini yang bisa dikerjakan bersama dengan tim dari Universitas Djuniswanto. Oke, ini berarti isi dari MOU-nya apa saja ini boleh di spill nggak sih pak? <laughs> Biasanya kan mungkin rahasia gitu ya MOU, tapi sebenarnya isi perjanjiannya tuh apa saja? Apakah hanya uh, sekedar perjanjian untuk melakukan pengadaan ekstra ekstrakurikuler dengan pendampingan dari Udinu sendiri atau ada hal lainnya juga, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk anda usai jeda berikut.